Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Teman-teman, hari ini kita mau review stok-stok mobil Derosa Auto. Ikutin terus stok-stok mobil Derosa Auto. Oh ya, untuk teman-teman yang showroom atau punya unitnya mau direview, silakan hubungi Derosa Auto atau nomor telepon di kolom deskripsi kami. Nah, teman-teman, suatu kesuksesan itu butuh proses ya teman-teman. Jadi terima kasih banget yang sudah subscribe, like, share, semoga channel kami berkembang. Terima kasih juga yang untuk komen-komen yang membangun dan membantu. Jadi teman-teman, terima kasih juga untuk perhatian teman-teman. Hari ini Rosa mau review stok-stok mobil Derosa Auto nih. Ada sekitar 4 unit yang lagi mudah-mudahan menjadi rekomendasi untuk teman-teman. Nah, kita mulai langsung teman-teman karena hari sudah mulai gelap. Ini ada Avanza E. Kita lihat dulu ya. Ini ada Avanza E tahun 2011, teman-teman. Transmisinya manual, kilometernya masih cakep banget deh pokoknya nih. Mobilnya rekomend banget karena langka banget, ini rawatan atau jarang pakai teman-teman. Pasti teman-teman jarang nemu mobil kayak gini karena semuanya masih orisinil, service record juga, mesin dijamin jarang. Ini mobil bekas rasa baru teman-teman. Ini kilometernya baru 70.000 teman-teman, di tahun 2011 baru 70.000. Jadi semua masih worth it, mesin semua masih bagus teman-teman. Mobil langka teman-teman ini. Kita jual harganya lumayan murah juga teman-teman. Tangerang Kota. Platnya genap. Alamat STNK Tangerang Kota, pajak panjang di bulan Oktober 2023. Pajaknya masih panjang. Ini kita buka harga di 90 juta teman-teman. Pokoknya mobilnya masih cakep banget, grace banget, mesin apa semua masih ori, servis record pula teman-teman. KM-nya nggak kaleng-kaleng, pokoknya body juga masih oke. Mobil jarang ada kayak gini nih, yang masih worth it banget, dijamin banget teman-teman. Ini buka harga 90 juta, nego tipis ya teman-teman ya. Nah kalau untuk paket kreditnya di DP 15 juta, angsuran sekitar 3,6. Angsuran sekitar 2,6 sampai 2,7 selama 4 tahun. Nah, next lagi kita ada Ayla. Ayla tahun 2013 tipe X manual. KM-nya masih 42.000. Pasan kayak waktu itu pernah kita review ya teman-teman. Ini sudah ter-DP tapi tertolak teman-teman. Jadi Rosa reviewin lagi. Ini KM masih 42.000. Pajak panjang September ya, bulan September, atas nama perorangan, alamat STNK Tangerang Kota. Buka harga di 82 juta teman-teman. Nego tipis juga ya teman-teman karena kita sudah mepet. Nah, untuk paket kreditnya di DP 10 juta, angsuran 2,6 selama 4 tahun. Mobil juga masih cakep banget, worth it, kilometer masih rendah, servis record, pokoknya dijamin mobil juga. Next lagi kita ada Alfa teman-teman. Nah teman-teman, kita ada Alfa tipe V tahun 2003, transmisi matic, KM 117 ribuan. Ini pajaknya panjang, bulan 1 Januari ya teman-teman, pajak masih panjang, atas nama perorangan, alamat STNK Jakarta Timur. Harga 140 juta cash aja teman-teman. Ini untuk cash aja, tapi nego tipis teman-teman ya. Boleh silakan WA atau telepon langsung ke channel Derosa Auto. Ini semua mobil masih orisinil, cakep banget. Pokoknya dijamin mesin pun nggak bekas nabrak, nggak ada bekas banjir, nggak bekas insiden apapun. Pokoknya teman-teman worth it untuk dimiliki mobil Alphard nih tahun 2003. Nah next lagi kita ada Mobilio.
Mobilio tahun 2016, Matic, transmisi Matic, KM-nya masih 83 ribuan, pajaknya panjang bulan Februari atas nama perorangan. Alamat STNK-nya ini, alamat STNK-nya Jakarta Utara. Kita buka harga di 150 juta aja teman-teman, 150 juta, nego tipis juga teman-teman. Yang minat, yang serius, datang langsung cek unit, nego sampai jadi. Pokoknya De Rosa Auto itu untuk teman-teman ngasih yang terbaik pokoknya. Kita ada paket kreditnya di DP 25 juta, angsuran sekitar 3,7 sampai 3,8 selama 4 tahun. Nah, untuk kondisi mobil, teman-teman bisa cek unit atau lihat reviewan nanti kita tampilin juga untuk interior, eksterior, pokoknya dijamin juga untuk nggak ada bekas nabrak atau bekas banjir. Mobil semua masih worth it semua, masih bagus, KM masih lumayan bagus. Jadi rekomend banget untuk yang lagi cari-cari unit atau ada mobil pilihannya, silahkan hubungi De Rosa Auto atau nomor telepon yang di kolom deskripsi kami. Nah, segitu aja teman-teman reviewan dari Rosa. Terima kasih banyak. Apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaklumi, semua masih belajar ya teman-teman. Jadi berilah semangat, berilah komen yang membangun. Tetap semangat. Salam dari Rosa Auto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.